makanan ni besar-besar lagi. Macam ni, bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Ha, sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Cacing. Perut Ihsan ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul-betul. Dapat biji rambutan tu. Ha, bagus. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Tidak, kita sudah terperangkap dalam perut Ihsan. Jangan cemas. Kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Supaya boleh diserap oleh badan. Dua, tiga makanan ke? Habislah kita. Cepat, kita kena keluar dari sini. Mari. Mari. Iya. Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Ihsan. Kawan-kawan, tengok! Apa ni? Masuk ke usus kecil cepat! Usus kecil? Aduh! Ada babaknya! Bombless! Bombless! Tapi tinggi! Macam mana? Cepat,
ke ni? Aku dah tak tahan. Jangan muntah. Saya tak suka. Saya tak suka. Panjangnya. Iya, panjang usus kecil ni sama macam ketinggian bangunan 3 tingkat. Lorong ni sangat luas. Sudah keluar. Sekarang, kamu berada di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Okey. Kau keluar. Jom. Lama lagi. Bila nak sampai? Dah penat. Busayu. Dah tak ada jalan. Ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati. Cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Bila Ehsan buang air besar? Proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa sebab cacing dalam perut kau pun jokit-jokit tu lah. Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Lega. Hilang sakit perut aku.